Tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG anu nyorang survei lokasi Turneuleuman Data nyindekeun musibah tanah ngisor di Dusun Kopo, Desa Tanjung Wangi, Kabupaten Sumedang karandapan alatan kaayaan tanah anu kawilang nyengeng. PVMBG ngerong musibah tanah ngisor masih bakal karandapan upama hujan ngecrek di eta lalawak. Satu tas nyorang survei serta neleman data ngenaan musibah tanah ngisor di Dusun Kopo, Desa Tanjung Wangi, Kecamatan Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang, Tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG nyindekeun musibah tanah ngisor karandapan alatan tanah lamping di eta lalawak kawilang nyangeyeng. Pihak PVMBG ngebrehkeun musibah tanah ngisor karandapan alatan samemehna lamping di bagian handap paimahan warga urug, tepi ka tanah di sabudeureun eta paimahan warga ngisor sarta imah warga di salahureunana raretak. Samalah anu sabagean nama dingding imahna rempag, alatan imahna ngadeg dina lokasi tanah ngisor. Kejadian gerakan tanah di Desa Tanjung Wangi ini memang berdasarkan informasi dari warga sudah ada pernah beberapa kali terjadi bencana. Kemudian faktor penyebabnya itu dari kemiringan lereng yang di bawah permukiman itu cukup curam, terus kemudian juga dari penggunaan tata guna lahan yang bagian bawah pemukiman yang mendekati ke sungai Cipete itu jadi ada tarikan dari bawah, longsoran dari bawah yang mengakibatkan terjadinya retakan-retakan di sekitar pemukiman di atasnya. Panalungtik Bumi Muda PVMBG Nizar ngeceskin musibah tanah ngisor masih bakal karandapan upama hujan kawilang ngecerek di eta lelewek. Diki Guntara, Bandung TV.